Hey guys, hari ini Empu Rau kita tengah buat scrambles ya untuk buka Ramadan. Kita ada Empu Rau sini guys. Agak es krim. Cantik Empu Rau kami guys. Dayung tuh gak dayung sagon. Lagi single. Hah? Si. Ah, si single. Wow, ada booking guys. Nah, beginilah cara ada guys. Simple but delicious. Ini kita masuk dalam guys. Kita tengok dia buat es krim. So, simple aja pakai balang. Main picit-picit aja. Bukan picit, ikat-ikat. So, berapa lama untuk dibeku kan? Dalam 30 menit, mau keras lagi. Dan pura-pura mau es krim guys. Udah mau es krim, baru top lagi. Nah, tapi yang ada lagi available guys. Tidak slot. Nanti saya ada slot gitu, tapi boleh coba agak. Boleh pakai orang biddingnya. Ini nemu berubah hati. Jarang kita minta umpurau dayung nemu agak es krim guys. Simple aja tuh. Tuh es krim nama tuh, ayah apa? Mango. Mango. Perisa Mingo. Dah habis stok ke? Ada. Masih ada lagi. Masih banyak. Terus tambah-tambah. Kemarin lah cantik. Pura kami pembio tu guys. Cara-cara membuat ice cream. Empu Rau nggak kayak es krim Malaysia, es krim. Macam ni bila you nunggu es krim. Es krim. Es krim juga. Es krim juga. Oh. Mesti ikat mana-mana supaya masih ada bubbles, ke bubble ruang kosong. Untuk kerja paling senang, simple aja. Si perlu main tuang pakai corong, pandainya berlakon guys. So, nanti kita akan mendapat Empu Rau Dayung, datanglah ke Pembio. Kita berbuka lah puasa bersama Pembio Hotel. Cari Empu Rau Dayung, Dayung Sagon. Mau sini dek? Serian. Cantik-cantik Empu Rau kami tu guys. Kita mendak yang agak skrim guys. Namanya di bawah pada. Tiket akan nemu namanya. Datang sendiri. Datang sendiri jumpa di counter. Jumpa di counter. Ini agak es krim. Siapa agak es krim paling sedap berpembiu? So aku nak reveal namanya guys. Kalau mau you tanya sendiri. Chef cuma ambil video promoting saja. Mau hantar orang hantar sama sini cari dia. Ya, mesti kena lebih lengkap. Ada ada nemu yang promote dari Empu guys. Pastikan single bukan suami orang. Pastikan single bukan suami orang. Yang penting bukan suami orang. Iya. Itu seharusnya. Bukan penyondol lah. Iya, bukan penyondol lah, jangan jadi penyondol. Kalau laki bukan penyondol namanya, laki apa? Boy darat kali. Lebih darat. So, siapa bujang-bujang, saya punya viewers boleh hantar resume. Dah lah pandai. Dahlah cantik, pandai buat es krim lagi tu. Nah, kalau kamu dapat sama dia guys, hari-hari makan es krim guys. Nah, tengok. Sekejap saja dia buat ni. Less than 10 minit. Sudah banyak sudah. Nah, sekejap cara dia buat. Bukan susah pun. Ambil air oren, kalau mau milo, milo. Kalau mau bandung-bandung. Kalau mau sisasi. Air roska, air pandan. Nah, tuang saja. Ya, cukup simple. Tapi kalau yang di rumah tu memang payah sikit lah. Saya tengok orang buat yang realnya guys. Mau pakai corong lah, pakai jug lah. Yang tu, sekejap saja. So, kita ada dispenser yang ini. Nah, terus buat es krim. Tidak merumitkan. Kalau nak belajar, boleh datang sini cari Empu Rau Dayung Sagon. Yang laju ya guys. So dalam seminit, dia dapat mula 2G. 2 ke 3.
Udah lama aja kagaknya guys. Aku ambil dari depan enggak? Udah tau lagi kagaknya atau susu kena setiap yang agak em Bandung lah, tapi itu agak menggolok lah. Es krim kopi pun boleh ya. Es krim teh tarik pun boleh ya. Ngikatnya mesti ada cara guys. Mesti lama mulah ya. Mau golong-golong dulu. Dau. Mimet dak. Sekejap ya. Nanti nembok kena. Aku ke promote dayung sagon tu lah. Nah, sekejap ya guys. Maka pilihnya isi dah. Nah lama aja. Itulah cara kami agak borau sagon agak ice cream Malaysia. Ice cream ketiban. Dalam sehari dapat mula berapa ringgit? 150 ikut jumlah 150. So kalau kamu orang mau makan ais krim untuk mengingati nostalgia pada zaman-zaman dulu, datanglah ke Pemi Hotel. Kita ada menyajikan ais krim Malaysia untuk buffet Ramadan. Ada macam-macam jenis ais krim guys. Nanti saya kasih show kamu macam mana rupa ais krim kami di sini. Kita mengekalkan tradisional. Belatah juga. Kita mengekalkan tradisional untuk mengenang nostalgia kita masa kecil-kecil dulu. Samboy pun ada. Es krim Samboy pun orang ada. Nanti saya bawa kamu ke orang ke tengok peti ais ke orang guys. Apa ya? Kain. Itu apa? Oh, licin. Pandai deh itu. So, profesional ke bunyi ke Rusdi. Profesional deh. Oke. Okay. Pesanan daripada Umparau. Second. Datanglah ke Penview. Tengoklah kamera. Datanglah ke Penview dan jumpalah saya di sana. Makan es krim. Itu saja. Bye. Bye. Okay, guys, jom kita tengok. Ini dia sudah jadi guys. Ini semua dibuat oleh Umparau guys. Ini dia. Tengok kita punya es krim. Ada macam-macam sini guys. Bawah tu pun masih ada stok. Ada Bandung, ada oranye, ada mango, pisang, Milo pun ada. Ada macam-macam. Bawah tu masih ada. Ini dalam 3 hari memang confirm habis guys. 2 ke 3 hari confirm habis. Memang laku keras lah. Kita buat yang something special kali ini untuk buffet Ramadan. Buat yang jarang orang buat, kita buat pergi es krim. Es krim Malaysia. Alright guys, thank you for watching. Jumpa anda di video yang akan datang. Stay tuned.